Untuk TNI Angkatan Darat tahun 2022, mungkin alokasi pertama kita 500 orang. Ya, 500 orang, kemudian akan kita didik latihan dasar kemiliteran. Nanti akan dilaksanakan di Bandung. Ya. Dan insya Allah perintah dari Kemhan, Dirjen Polhan, kita akan laksanakan mungkin 1 Maret ya, selama 3 bulan ke depan. Jadi 500 orang, 1 bulan ke depan. Kemudian nanti materi mata pelajaran yang kita berikan, selain dasar-dasar kemiliteran, juga kita akan memberikan, mungkin karena ini juga angkatan udara, nanti kita akan kenalkan dengan apa namanya tugas angkatan udara, sehingga para komcat ini setelah lulus, suatu saat ada mobilisasi kita butuhkan, kita bisa gunakan para komando cadangan. Teknis pendaftar sendiri, Jenderal? Teknis pendaftaran itu masuk di, ada websitenya, Pak. Ada websitenya di Kemhan. Nanti silakan daftar di situ, kalau siapa yang mau nanti akan kita seleksi. Ya, jadi di Kemhan nanti untuk seleksinya diberikan ke angkatan masing-masing. Yang terakhir, Jenderal, ada kegiatan pembagian sembako ini? Ya, para pemuda ini punya semangat. Ya, semangat sekali lagi khususnya untuk mengabdi pada negara dan bangsa. Ya, kita ingat siapa lagi yang menjaga NKRI kalau bukan para pemuda-pemuda. Lah, kalau yang tua ini ya sebentar lagi juga tidak akan berakhir. Nah, siapa lagi yang akan menjaga NKRI kalau bukan generasi muda yang sangat kita harapkan. Ya. Artinya ini baru angkatan pertama ini, Bang. Tahun 2022. Angkatan udara ya. Ya, kan angkatan darat sudah tahun kemarin kurang lebih 2.500 ya. Angkatan udara baru tahun 2022 itu 500 orang. Ya, udah ya. Terima kasih, Jenderal.